Kalau ada seseorang yang habis putus sama pacarnya secara baik-baik, mungkin ya kita sama-sama tahu ya bahwa orang tersebut akan merasakan sebuah kesedihan. Dan jika ada seseorang yang putus sama pacarnya, tapi orang itu sebelumnya tahu bahwa dirinya diselingkuhin, maka kemungkinan rasa sakit yang dirasakan oleh orang tersebut akan jauh lebih besar dibandingkan orang pertama yang sebelumnya putus secara baik-baik. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kasar, bahwa informasi dan alasan yang muncul di dalam kepala kita mempengaruhi sejauh mana skala rasa sakit yang kita rasakan sebagai manusia. Dan hal tersebut seolah sudah menjadi patokan utama dari besar kecilnya rasa sakit yang kita terima. Tapi di sisi lain, ada orang ketiga yang diselingkuhin pacarnya, kehilangan pekerjaannya, sering dipandang rendah oleh saudara dan tetangganya. Tapi orang tersebut masih dapat terlihat tersenyum dan seolah tidak memiliki kesedihan dalam hidupnya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bukankah kesedihan dan penderitaan berbanding lurus dengan kenyataan yang manusia hadapi? Harusnya, secara logis dan rasional, seseorang yang mendapatkan beragam masalah, tekanan, pengkhianatan, dan kegagalan itu sepatutnya lebih sedih dan lebih menderita. Tapi kenapa orang tersebut kelihatan biasa aja? Well, mungkin jawabannya ada dua. Pertama, karena orang tersebut pintar menyembunyikan masalah dan emosinya. Kedua, karena orang tersebut telah menerima kenyataan dan merubahnya sebagai bagian dari kehidupan. Dengan kata lain, dirinya memahami bahwa manusia itu memang bisa saling mengkhianati. Manusia itu memang memungkinkan untuk saling merendahkan. Manusia itu memang tidak akan pernah lepas dari sebuah kegagalan. Dan manusia memang ditakdirkan untuk merasakan penderitaan dan kesedihan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam hidup kita. Kesadaran tersebut membuat orang itu lebih mudah untuk memikirkan cara terbaik mengendalikan emosi, yakni dengan menatap ke depan dan belajar dari persoalan yang diterima olehnya dalam kehidupan. Jadi, alih-alih mempertanyakan ketidakadilan hidup, atau mempertanyakan orang-orang yang tidak dapat memahami dirinya atau bahkan menyakiti dirinya, ia memilih untuk dapat belajar lebih berhati-hati dan meneruskan perjalanan hidupnya di mana masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Contohnya, ketika orang tersebut putus karena pacarnya selingkuh, dibandingkan tenggelam dalam sebuah lautan kemarahan atau hanyut dalam sungai kesedihan yang berlarut-larut, dirinya justru dapat berusaha mencari makna dari kenyataan yang dihadapi olehnya dan mencari alasan yang dapat mengantarkannya pada sebuah keadaan yang lebih positif. Seperti sebuah pemikiran bahwa pacarnya memang tidak layak untuk dirinya karena telah melakukan pengkhianatan, dan pengkhianatan tersebut menyebabkan pacarnya tidak pantas untuk diperjuangkan lebih jauh, bahkan tidak layak untuk sekedar dikenang menjadi memori yang indah. Melalui pemahaman tersebut, dirinya akan jauh lebih mudah mereduksi atau memperkecil rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya, dan kembali berjalan dalam hiruk-pikuk kehidupan yang pada dasarnya memang penuh kerumitan. Contoh lain dapat kita lihat ketika seseorang kehilangan pekerjaannya atau belum berhasil dengan mimpinya. Alih-alih merasa terpukul dengan kenyataan tersebut hingga merasa tertekan atau tenggelam dalam kesedihan, dirinya justru dapat menerima keadaan tersebut dengan tangan yang terbuka dan memahami bahwa apapun dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Dirinya juga akan beranggapan bahwa nggak ada salahnya menjadi orang yang gagal gitu, nggak ada salahnya sejenak menjadi seorang pengangguran, dan gak ada salahnya untuk hidup dengan penuh keterbatasan. Melalui kesadaran tersebut, seseorang akan jauh lebih tenang dalam menjalani keseharian hidupnya, hingga pada akhirnya, mampu merencanakan langkah-langkah berikutnya. Tapi perlu dicatat terlebih dahulu ya, penerimaan terhadap kenyataan tersebut bukan berarti membuat orang tersebut menyerah atau tidak lagi mau berjuang dalam kenyataan. Dirinya hanya menyadari kompleksitas dari realitas yang manusia hadapi, khususnya ketika tidak semua hal bisa dipaksakan, dan tidak semua kenyataan itu penuh dengan kebaikan. Faktanya, akan selalu ada sebuah masa ketika manusia harus memilih antara berlarut-larut dengan emosinya dan mengharapkan pembenaran maupun simpati dari orang lain, atau memilih untuk kembali berjalan dan menerima kenyataan pahit tersebut sebagai bagian yang tidak mungkin terpisahkan dalam kehidupan manusia. Jadi, alih-alih menyalahkan hidup atau menyalahkan dirinya sendiri, ia justru memilih untuk belajar memahami beragam kemungkinan yang mampu ditawarkan oleh kenyataan, hingga melahirkan pribadi yang lebih tenang, tidak mudah marah, tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah menderita. Tapi bukan berarti tipikal orang seperti itu secara ajaib menghilangkan semua emosi negatif dalam hidupnya. Yang namanya manusia ya pasti nggak akan pernah bisa lepas dari hal tersebut gitu. Hanya saja dirinya bisa berdamai dengan semua itu,
yang berlanjut pada penurunan skala maupun intensitas dari rasa sakit dan penderitaan yang diterima olehnya. Seringkali kita gagal menyadari bahwa semakin kuat diri kita menolak kenyataan, baik dengan kemarahan, kesedihan, dan beragam emosi lain yang muncul dalam diri kita, maka akan semakin sulit keadaan menjadi lebih baik atau semakin sulit kita sembuh dari luka yang diciptakan oleh realitas. Sebab kita berulang kali menghadirkan kenyataan tersebut di dalam kepala kita, dan berulang kali juga kita tidak terima terhadap hal tersebut dengan berusaha mengubahnya atau berusaha melawannya di dalam imajinasi yang kita miliki. Hingga tanpa sadar kita juga tersakiti dan menderita untuk sekian kalinya dikarenakan ketidakmampuan kita untuk memahami kompleksitas kenyataan dan ketidakmampuan kita untuk mengakui hidup yang memang ditakdirkan untuk tidak pernah sempurna. Sebenarnya pembahasan kita kali ini bisa dibilang sangat amat sederhana karena saya sendiri yakin kebanyakan dari kita sudah cukup dewasa dan sudah cukup memahami bahwa di dalam hidup ini penuh dengan kerumitan dan ketidakadilan. Tapi mungkin selama ini kita hanya mengetahui hal tersebut secara teori, sebab dalam praktiknya terkadang kita kehilangan kontrol atas pikiran dan kesadaran yang kita miliki, hingga kita sulit untuk berpikir secara positif atau berpikir ke depannya seperti apa. Meskipun saya telah mengetahui teorinya ataupun langkah yang sepatutnya diambil seperti yang telah kita bahas, sejujurnya saya sendiri masih sering kehilangan kontrol atas diri saya, masih sering sedih lihat channel yang belum juga bisa berkembang dengan optimal, masih juga kecewa dengan diri sendiri yang belum bisa membahagiakan orang-orang sekitar, masih gagal menjadi anak, masih gagal menjadi seorang adik, masih gagal menjadi seorang kakak, masih gagal menjadi seorang teman, dan masih gagal menjadi seorang manusia yang baik. Tapi satu-satunya yang bisa kita lakukan dengan semua tekanan maupun kerumitan dalam hidup tersebut, ya mau nggak mau harus terus berjalan, sebab hanya itu satu-satunya cara yang dapat mengantarkan kita pada kenyataan yang lebih baik. Jadi, karena mungkin kita semua sama-sama udah tahu teorinya, anggap aja video ini sebagai sebuah reminder atau pengingat bagi diri kita bersama, bahwa masih banyak yang bisa kita perjuangkan, masih banyak langkah yang harus kita pijak di depan, dan masih banyak yang dapat kita pelajari dalam kehidupan. Semoga hidup kalian lebih mudah dan sederhana, dan jika kenyataannya tidak seperti itu, semoga kalian diberi kekuatan untuk menghadapinya, serta kemampuan untuk menemukan keindahan di dalamnya. Sekian konsultasi yang hening. Sampai jumpa.